Baiklah anak-anak, pelajaran selesai. Sekian pelajaran minggu ini. Aku dan Obaid akan pergi berenang. Selamat bergembira di rumah nenekmu ya. Tidak, tidak akan. Sampai bertemu di mal besok. Oh iya anak-anak, Bapak lupa. Bapak punya kabar baik untuk kalian. Kabar yang lebih seru. Lihat, itu kakekku. Halo kakek. Oh halo Mansour dan Obaid. Kalian sedang apa? Kami sedang melihat-lihat. Dan juga menunggu Salim. Ah, itu bagus. Coba tebak apa yang kakek beli di sini. Sepeda. Sepeda. Aku rasa itu adalah benda terkeren yang bisa kakek beli saat ini. Tapi kakek tidak beli sekarang. Kakek sangat lapar. Bagaimana jika kakek belikan kami es krim? Baiklah, ayo kita beli. Kalian mau apa anak-anak? Aku mau es krim stroberi yang kecil dengan potongan buah mangga. Dan aku mau es krim coklat, stroberi, mangga, pisang, dan... Obaid. Kakek yang bilang bahwa buah-buahan itu sehat, kan? Kakek minta maaf. Kakek tidak membawa dompet. Sepertinya tertinggal di suatu tempat. Tidak apa-apa, kakek. Biar aku yang bayar. Oh, aku lupa membawa uangku. Obaid? Tampaknya aku tidak punya. Pasti sudah kuhabiskan. Maaf ya, anak-anak. Kakek harus mencari dompet kakek. Nanti kakek belikan es krim. Setelah kakek temukan. Sampai nanti, kakek. Tapi es krimku. Ayo, Obaid. Hah? Hai, Syama. Hai, teman-teman. Halo. Sedang apa kalian? Kami sedang menunggu Salim. Dan tidak makan es krim. Kakekku hendak membelikan kami es krim, tapi saat ingin bayar, dia tidak bisa temukan dompetnya. Oh, sayang sekali. Jika tadi kalian bertemu kami, kalian bisa ikut makan es krim. Tapi sayang, kami harus pergi. Kalian beruntung. Ini, kalian bisa gunakan kupon es krim ini. Terima kasih, Syama. Lain kali kami yang traktir ya. Baguslah, Syama baik sekali. Akhirnya sekarang kita bisa beli es krim. Aku mau pesan jus. Aku pesan yang sama, dan yang ini juga. Mansour, lihat siapa di sana. Aneh sekali melihat Pak Ali ada di mall ya. Kenapa begitu? Aneh saja, mereka itu kan bukan orang biasa seperti kita. Maksudku, mereka makan, minum, dan belanja seperti orang biasanya. Apa yang kau pikir? Mereka tinggal di sekolah dan tidak pernah pergi keluar. Iya, tadinya begitu. Enak sekali. Apa-apaan dia? Aneh sekali. Hah? Kita harus pergi dan kembalikan ini padanya. Ayo cepat. Aku akan menyusulmu. Ini sangat penting, Obaid. Ayo. Tapi es krim juga penting. Kemana dia pergi ya? Kau lihat. Di sana. Pak Ali! Pak Ali! Dia pergi. Kenapa dia terus berlari dari kita? Hah? Tidak masuk akal. Tetap saja, kita harus terus coba menyusulnya. Kemana dia pergi? Hah? Dia tiba-tiba hilang. Ini aneh sekali, Obaid. Kita harus mencarinya. Ayo, cepat. Mansour, dia entah di mana. Sulit sekali menemukannya. Aku tahu. Mungkin kita butuh bantuan Nano. Kemungkinan kecil akan berhasil. Tapi aku rasa layak dicoba. Halo, Nano. Halo, Mansour. Apa kau bisa bantu kami temukan Pak Ali? Akan kucoba. Aku mulai. Nano, sudah menemukan Pak Ali. Bagus sekali, Nano. Lalu di mana dia sekarang? Dia ada di sini. Pak Ali, kami menemukan. Hah? Aku tidak mengerti sebenarnya apa yang terjadi. Oh, lihat itu. Itu Salim. Hai Salim, apa kau merasa gembira di rumah nenekmu? Bagaimana? Tidak, tapi apa yang kalian lakukan di sini? Tadi kami melihat Pak Ali. Iya, dan dia berlari menjauhi kami. Tetapi dompetnya terjatuh. Iya, saat dia berlari dari kami. Jadi kami sedang coba kembalikan dompetnya ini. Yap, tapi dia terus berlari dari kami. Kalian tidak tahu alasannya ya? Tidak. Kenapa? Aku tidak akan bilang, tapi akan kubantu mencarinya. Baiklah, kau bisa bantu. Ke arah mana dia pergi? Oke, ayo. Tapi kali ini kita sembunyi bergerak diam-diam. Jangan berlari atau berteriak, mengerti? Hah? Tidak ada tanda-tandanya. Kalau begitu terus bergerak. Di sana. Ikuti aku dan pastikan dia tak lihat kalian. Kenapa harus bergerak diam-diam? Ini aneh sekali, kan? Kalian akan tahu. Pak Ali. Ini kejutan. Aku lihat Bapak saat akhir pekan. Jadi boleh aku minta hadiahnya? Bagus sekali, Salim. Dan ya, kau boleh minta hadiahmu. Dia bilang hadiah. Terima kasih. Kenapa kau bisa dapat itu? Kalian tinggalkan kelas. Dan tidak mendengar bahwa Pak Ali bilang hari ini temukan guru kalian. Karena aku temukan dan ucapkan kalimatnya, aku menang hadiahnya, yaitu nilai di kelas. Tapi kami lihat Bapak tadi. Mungkin, tapi kalian tidak ucap kalimat spesialnya. Tapi kami tidak tahu kalimatnya. Itu sayang sekali, kawan. Di mana dompetku? Oh, Pak Ali, tadi kami temukan dompet Bapak. Tadi terjatuh saat Bapak di restoran. Karena itulah kami mengejar Bapak. Aku dan Obaid tidak tahu soal hari temukan guru kalian ataupun hadiahnya. Iya, dan aku tidak habiskan es krimku agar kami bisa kembalikan dompet ini. Oh, Bapak kira kalian sedang ikut bermain. Tapi kini Bapak paham yang kalian lakukan. Terima kasih banyak. Bapak sangat bersyukur anak-anak. Bapak rasa kebaikan harus dibalas kebaikan. Siapa yang mau es krim? Aku. Tolong 3 es krim lagi ya. Masuk! Terima kasih semuanya sudah banyak bantu rapikan bengkel kakek. Oh ya, teman-teman muda, yang kakek tidak butuh lagi, silakan kalian jual untuk kalian beramal. Kakek izinkan. Iya, itu bagus kakek. Iya, kami lakukan dengan senang hati. Sudah lama sekali kakek tidak berada di sini. Iya, benar sekali. Lihat yang kutemukan ini. Kakek. Wow. Oh, baguslah kau menemukannya. Kakek tahu itu ada di sini. Oh, ini indah sekali. Benda apa ini? Ini adalah kompas. Ini milik teman lama kakek Hasan. Hasan tahu kakek suka ini. Jadi suatu hari dia memberikannya kepada kakek. Kakek senang bisa temukan kembali. Terima kasih sudah menemukannya. Bagus sekali. Kita menjual semuanya sangat cepat. Iya, sungguh. Jujur, aku kira tidak akan ada yang ingin benda lama ini. Maksudku, aku sama sekali tidak terkejut melihat barang hebat milik kakekmu laris terjual. Obaid, bisa tolong ambilkan kotak lagi untuk kami? Ini dia. Aku tidak jatuh sekalipun. Tidak mungkin. Ini mustahil. Cepat ambil kompas itu. Kompasnya, dia mengambilnya. Dia tidak bisa mengambilnya begitu saja. Kompas itu milik kakekmu. Kau benar, kita harus rebut kembali kompas itu. Ayo cepat panggil kakekmu dan kejar perompak itu. Aku akan tetap di sini menjaga kiosnya ya. Tidak. Kau ikut bersama kami, Obaid. Kakek ingin kalian menjawab ini. Kenapa kompas itu ada di meja bersama dengan barang-barang lain? Begitu ya. Aku tidak sengaja. Aku minta maaf. Tenang saja, Obaid. Kita pastikan bisa mendapatkannya lagi. Iya. Nano, cepat kau cari perompak itu. Perompaknya sudah ditemukan. Ikuti jalur ini. Lewat sini, kakek. Kita harus kejar dia. Cepat, ayo cepat. Cepat, kakek, cepat. Kakek akan usahakan kecepatan penuh. Kembalikan kompas itu. Itu bukan milikmu. Kau mencurinya. Ya, itu bukan milikmu. Dan burung kakak tuamu itu bau sekali. Kakek, dia berlabuh ke sebelah sana. Dia tidak akan lolos dari kita. Semuanya pegangan. Bagus sekali, Nano. Akan kuisi ulang bateraimu nanti. Aku harus tetap di sini menjaga kakek dan perahunya untuk berjaga. Ayo! Kau ikut dengan kami, Obaid. Kemana dia pergi? Tidak ada. Aku tidak melihatnya. Dia di sana. Ayo! Hei! Hei! Dia tidak boleh kabur! Kembalikan kompas itu. Wow. Lemparan tadi nyaris sekali. Lihat itu, siapa yang tertawa sekarang? Ayo kalian berdua, dia akan kabur. Kita harus cepat-cepat, ayo. Hei, hei, hey. Kembali, kemari. Kembali. Jangan lari, kembali. Hei, kembali. Kembali ke sini. Ya, kembali ke sini. Pencuri, kembalikan. Ayo kembali. Aku bukan pencuri. Kami akan memberikan semua uang hasil penjualan cucu gudang kami. Jika kau mengembalikan kompas milik kakekku itu, cepat, ayo. Uang tidak bisa membeli sesuatu yang nilainya sangat berarti. Sebaiknya kalian pergi. Masuklah. Dari mana kau dapatkan ini? Ada seorang anak yang memilikinya. Katanya itu milik kakeknya. Benarkah? Ya, kalau begitu, sebaiknya kita kunjungi dia. Kenapa kalian murung? Kalian tidak dapat? Aku minta maaf. Ini semua salahku. Jangan salahkan mereka. Tenang saja, Obaid. Barang kepemilikan mungkin berharga, tapi tempat lebih penting daripada barang-barang itu. Lihat itu, siapa yang muncul. Aku akan memberikan pelajaran pada orang ini. Bagus sekali kau kembali. Apa maksud semua ini? Kau mau ini? Kembalikan. Itu milikku. Kompasmu? Apakah kau Hasan? Bukan. Hasan teman baikku. Kompas itu hadiah darinya. Cepat kembalikan sebelum aku. Hah? Jadi untuk kedua kalinya, teman lama aku, kuberikan kompas ini padamu. Terima kasih, temanku. Syukurlah kompas ini kembali lagi padaku. Oke, sebenarnya siapa pria itu? Itu Hasan, pria yang memberi kompas itu kepadanya. Jangan ketinggalan, payah. Aduh, sakit. Oh. Kakek sudah bertemu kembali dengan kompas kakek. Tapi yang lebih penting lagi, kakek bertemu dengan teman baik kakek. Semuanya berkat kesalahanmu, Obaid. Terima kasih kembali. Halo kawan kecil. Turunlah dari pohon dan eluslah aku. Ayo, garuk belakang telingaku. Tunggu sebentar. Kena kalian. Ini penemuan baruku. Ini adalah unit pengeras suara kecil. Wah, pintar sekali. Terima kasih, Obaid. Panas sekali. Maksudku, terlalu panas. Aku tak tahan dengan panasnya. Aku punya cara lebih baik agar kalian bisa tetap sejuk. Perjalanan ke tempat yang sangat dingin. Di mana, Ayah? Katakan. Di Himalaya. Ayah akan terbang ke sana besok, dan mungkin kalian mau ikut. Tapi, hati-hati di sana, anak-anak. Itu rumahnya Yeti. Hah? Hah? Memangnya Yeti itu apa? Apa kalian tidak tahu? Yeti monster salju yang besar, liar dan seram. Oh, kagak hanya bercanda. Yeti itu tidak nyata, anak-anak. Mereka itu nyata. Dan hati-hati. Kalian terlihat seperti sarapan pagi untuk Yeti. Semoga masalah Yeti ini tidak membuat kalian ragu. Kakekmu hanya bercanda. Jadi, masih tertarik ikut, kan? Iya, tolong ajak kami. Itu terdengar luar biasa, Ayah. Itu juga akan membuat Salim berhenti mengeluh soal cuaca panas. Iya. Cuaca ini sulit dipercaya. Dingin sekali. Bagaimana bisa sedingin ini? Setidaknya dia tidak mengeluh soal cuaca panas. Ada satu cara agar kita tetap hangat, Salim. Sungguh? Apa? Perang bola salju. Au. Hah? Jujur saja, ini cara yang bagus untuk tetap hangat. Kalian setuju? Maaf, Obaid. Aku membuatmu tidak hangat. Ayah punya kejutan untuk semuanya. Ini, kalian bisa menaiki ini. Wow, itu keren sekali. Dengar, tetap di turunan terbuka agar terlihat. Pakai helm kalian dan jangan pergi ke hutan, mengerti? Semoga saja kita bertemu Yeti. Tidak, semoga tidak. Berhenti semua. Aku tidak bisa berhenti. Aku tidak bisa berhenti. Obaid, berhenti. Aku tidak bisa berhenti. Aku tidak bisa berhenti. Obaid, Obaid, kau tidak apa-apa? Alat ini namanya rem, Obaid. Tarik remnya dan kau berhenti. Ya, ku harap mulutmu ada remnya. Kau pantas dapat itu. Teman-teman. Lihat ke sana, lihat. Kalian lihat? Lihat apa? Pohon bersalju? Bukan. Ada sesuatu yang bergerak di dekat pepohonan itu. Sesuatu yang besar dan berbulu. Lucu sekali, Obaid. Tidak, aku serius. Ada sesuatu di pepohonan dan kurasa itu adalah Yeti. Obaid, kau tahu Yeti itu tidak nyata. Tidak, mereka nyata. Kakekmu juga bilang mereka nyata. Dia cuma bercanda. Tapi aku melihatnya dan dia menyapaku seperti ini dari sana. Kalau begitu, cuma ada satu cara untuk tahu, yaitu melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Kalau begitu ayo, Obaid, kita ke sana dan cari Yeti misteriusmu itu. Ini bukan ide yang bagus. Di sini tidak terlihat apa-apa, Obaid. Oh, benarkah? Kalau begitu apa ini? Mustahil. Lihat kan, sudah kubilang. Pasti ada penjelasan logis untuk hal ini. Iya ada, itu seekor Yeti. Hai Nano. Halo Mansour. Jejak kaki ini dari mana asalnya? Mulai menganalisis. Analisis selesai. Spesies tidak dikenal. Jadi itu mungkin seekor Yeti? Mustahil. Yeti hanya mitos. Mereka bukan fakta. Tapi aku melihatnya. Bukti foto dibutuhkan. Baiklah. Terima kasih Nano. Sekarang sebaiknya kau kembali. Jangan sampai kau beku. Afirmatif. Jadi kita harus memotret Yeti untuk buktikan keberadaannya. Kurasa itu bukan ide yang bagus. Dia mungkin berbahaya. Tapi kau bilang mereka itu tidak nyata. Bagaimana mungkin dia berbahaya? Ayo, kita ikuti jejak kakinya. Tapi jejak itu mengarah ke hutan. Ayolah, ini bisa jadi penemuan yang sangat penting. Tunggu aku. Kalian lihat, kini kalian percaya kan? Baiklah, ayo sekarang kita ambil bukti fotonya. Fotonya tidak jelas. Sebaiknya kita harus mendekat sekarang. Menurutmu apa yang dia lakukan? Mungkin latihan, dia sedikit gemuk. Tunggu. Halo, apa kabar? Kalian bertiga? Kalian tertipu. Kakek Zakir? Kakek memakai alat pengeras suaramu, Mansour. Kakek lihat kau mengerjai mereka. Kakek juga ingin bersenang-senang. Sudah kuduga, itu hanya kostum. Ini sungguhan. Aku senang ternyata itu kakek Zakir. Aku mulai berpikir bahwa Yeti itu benar-benar nyata. Tenang saja, Obaid. Tidak ada yang namanya Yeti. Benarkah? Lalu itu apa? Semuanya lari! Ke bawah sini. Adegannya selesai. Itu menakjubkan. Akting kalian hebat sekali. Ini sungguh tidak terduga. Tidak ada yang bilang kalau mereka akan muncul dalam filmnya. Itu tidak penting. Ini hal terbaik yang pernah kita rekam seharian ini. Aku suka bola salju raksasanya. Sama-sama. Kami juga sangat senang bisa ikut syuting film seperti ini. Benar kan teman-teman? Ini memalukan. Memakai kostum Yeti untuk menakuti orang. Itu tindakan yang buruk. Itu usaha yang bagus. Jika ingin menguasainya, kau harus lebih sering lagi latihan sepak bola. Jangan terlalu sering belajar dan menulis esai, sepupu. Berdiri dan tangkap. Hei, ayo kita berhenti sebentar. Kita istirahat dulu dan ambil minuman. Ide bagus. Hai semua, silahkan cicipi minuman baru yang gratis ini, Bingo Pop. Rasanya enak. Ngomong-ngomong, jika kalian ingin tahu, kami juga adakan kontes untuk mencari bintang iklan Bingo Pop. Bintang iklan Bingo Pop? Apa artinya? Yang dia maksud pemenangnya akan mewakili Bingo Pop dalam iklan dan poster dengan wajah mereka. Aku mau ikut dan aku akan menang agar bisa terkenal. Aku akan jadi bintang iklan Bingo Pop yang baru. Atau aku. Kalau aku pilih kau jadi pemenangnya. Tapi orang Bingo Pop mungkin mencari orang yang lebih cocok seperti Turki itu. Selain mengirimkan foto, kita harus menuliskan sebuah esai tidak kurang dari 200 kata dan menuliskan alasannya. Kenapa kau menyukai minuman Bingo Pop? Apa? Aku tidak mau. Kau mungkin berotot, tapi aku ragu kau berbakat dalam menulis. Aku punya semua foto yang harus kukirimkan. Dan kini aku akan menulis esai yang akan membuatku menang kontesnya. Karena itulah aku mau ikut. Oh, sepupuku, selamat malam. Selamat tidur. Jadi, Turki, apa kau menulis untuk menangkan? Oh, kasihan sekali, Turki. Kau tidak punya peluang untuk menang. Turki, apa yang kau lakukan? Aku menunggu kabar soal kontes Bingo Pop, karena mereka akan mengumumkan pemenangnya. Salim, kau juga ikut kontesnya ya? Ya, begitulah. Ya, dia ikut, tapi kita semua tahu. Hanya ada satu yang bisa dimenangkan. Siapa tahu kau bisa menang, Salim. Lihat saja. Aku dapat sesuatu. Kau yakin sudah kirimkan formulirku, Salim? Tentu saja. Hei, aku dapat pesan dari Bingo Pop. Ayo katakan apa pesannya. Pergilah keluar. Itulah isi pesannya. Wow, hebat sekali. Turki, kau menang. Benarkah? Benarkah aku menang? Kau percaya itu sepupuku? Aku menang. Selamat, Turki. Esaimu yang hebat membuatmu menang Bingo Pop selama setahun. Kau juga akan jadi bintang iklan Bingo Pop. Itu esai yang sangat bagus. Kami suka sekali membacanya. Benarkah? Maksudku, terima kasih. Apa kau siap? Baiklah, ayo pergi. Sekarang, kami sudah siapkan kostumnya. Turki, ini untukmu. Dan teman-temanmu akan pakai kostum itu. Hah? Kau kelihatan luar biasa, Salim. Tenang saja, Salim. Kita semua terlihat konyol. Kita semua kecuali Turki. Bagus, kalian semua hebat. Kami akan memotret kalian. Bagus sekali. Sekarang kami akan mulai syuting iklan TV-nya, oke? Semuanya siap? Dan action! Halo, namaku Turki. Dan Bingo Pop sangatlah enak. Lezat. Kan, sudah selesai. Bagus. Turki, apa kau senang dengan pekerjaan barumu ini? Iya, tapi kurasa terlalu banyak minum Bingo Pop. Perhatian. Turki, aku punya kejutan besar untukmu. Coba tebak, kau akan jadi tamu di siaran langsung TV malam ini. Ayo kita pergi sekarang. Silakan semuanya. Kalian boleh minum Bingo Pop sebanyak yang kalian mau. Terima kasih. Jujur teman-teman, bekerja dalam kostum pir bisa membuat kita lebih haus. Tidak. Terima kasih. Aku sudah tidak sanggup minum lagi. Tapi kami harus memotret dirimu, Turki. Kami bisa mengunggahnya di situs media sosial kami. Bagus sekali. Oh. Siap untuk kejutan lainnya? Lihat. Lihat, aku ada di mana-mana. Dan kau jangan sedih ya, Salim. Aktor terbaik yang menang. Aku. Selamat malam hadirin sekalian. Malam ini kita akan menyambut bintang iklan terbaru Bingo Pop yang akan kalian segera lihat di mana-mana. Beri tepuk tangan yang meriah. Halo semuanya. Bagaimana perasaanmu setelah menjadi anak paling terkenal di negara ini, Turki? Maaf, jujur saja rasanya menakjubkan. Kau menang karena esai penjelasan bagus yang sudah kau tulis untuk kontes ini. Dan bagian favoritku saat kau tulis, kukutip rasa buah-buahan yang indah, menyegarkan, fantastis, dan juga menarik. Benar-benar menggelitik lidahku. Lalu kau akhiri dengan slogan akhir yang bagus. Bisa sebutkan slogannya pada kami? Aku rasa itu jus yang enak. Dan saat aku meminumnya, itu membuatku merasa ingin terbang. Tidak, bukan itu yang tertulis. Mungkin tepatnya Bingo Pop membuatku melompat bebas seperti kangguru. Tidak, bukan itu juga slogannya. ya, aku mengingatnya. Bingo Pop membuatku memegang kepala sambil berasa malu. Bukan. Yang kau tulis adalah Bingo Pop. Kesegaran buah-buahan yang menyegarkan. Kenapa kau tidak ingat? Jujur saja, bukan aku yang menulis esai ini, tapi sepupuku Salim. Apa artinya kau curang? Tidak, tapi aku dapat bantuan dari sepupu yang terbaik di dunia. Ini membuat kita bahagia. Baiklah, bisa kau minum jusnya dan sebutkan sloganmu? Maksudku slogan sepupumu? Bingo Pop, ini... menjijikan, aku tidak sanggup minum lagi. Di mana kamar mandinya? Untung saja, aku tidak memenangkan kontes ini. Turki, sekarang kau dilihat lebih dari 15 juta kali di sosial media. Jujur saja Salim, yang sudah kau lakukan itu sangat baik. Iya, aku sadar kalau Turki lebih ingin menang daripada aku. Dan aku sadar esaiku lebih bagus dari esainya, jadi... Jadi begitulah caramu membuatku terlihat konyol dalam siaran langsung. Terima kasih, Salim. Kau sangat baik. Maaf, aku bersikap sangat sombong padamu. Hah? Halo, Turki. Meskipun kau bukan lagi bintang iklan Bingo Pop, menurut kontrak kami, diharuskan memberi hadiah lain kepadamu. Apa hadiahnya? Ini. Bingo Pop selama setahun. Semoga kau suka. Masuk! 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 Selamat datang di pulau yang indah ini. Dalam pelatihan kemampuan bertahan hidup di alam liar. Jadi bagi kalian yang merasa gugup, yakinlah bahwa Bapak ini seorang ahli. Dan kalian akan benar-benar aman. Jadi mari kita mulai. Lewat sini. Pak Guru Ali! Pak Guru Ali! Anak-anak, hati-hati akan kelapa yang jatuh. Mereka bisa berbahaya. Hah? Oh. Kalian siapkan kemah di sana. Hah? Mansour, kau yang jadi pemimpin ya. Bapak harus istirahat dan tidur sejenak. Apa yang akan kita lakukan? Kita tidak akan bisa bertahan di pulau ini tanpa Pak Ali. Kita semua akan mati. Ayolah, jangan begitu. Pak Ali akan baik-baik saja setelah beristirahat nanti. Jadi tenang saja. Lagi pula, kita kan sekarang punya Nano. Nano, tolong pindai area ini untuk air, makanan, dan bahan tempat berlindung ya. Ada sungai air segar 1,2 km ke arah timur laut dari sini. Tapi bisa juga ditemukan di tanaman rambat yang menggantung. Ada banyak sekali mangga dan pisang di sini. Daun palem untuk membangun tempat berlindung. Menurut statistik, kita ada di lokasi terbaik untuk membangun kemah. Aku tidak mau tinggal di sini untuk disuruh oleh Mansour dan robotnya yang bisa terbang. Ayo teman-teman, kita pergi. Aku tidak mau mengikuti mereka. Jamal, Jamil, ayo pergi. Mereka pasti akan kembali. Ayo kita bangun tempat untuk berlindung kita. Lebih tinggi lagi. Taruh di sana. Oh, ya, aku terlambat. Aku terlambat. Untuk spaghetti, luar angkasa yang penting. Hah? Di mana Obaid? Dia pasti sedang menjaga Pak Guru Ali. Teko kopi terbang. Kemarilah, pembuat kopiku yang bersayap. Pak Guru Ali! Pak Guru Ali! Pak Ali! Tidak, Obaid, masuklah. Rasanya nyaman. Pak Guru Ali, ambil tongkat ajaibnya. Ayo ambil tongkatnya. Oh, tongkat ajaib. Menarik sekali. Obaid, lakukan trik untuk Bapak. Pak Guru mau lihat trik, tentu kulakukan. Tapi aku tidak bisa melakukannya sebelum Bapak pegang tongkatnya. Hah? Apa triknya, Obaid? Menyelamatkan Bapak. Ayo. Ayo. Bagus. Hebat. Jalan ini tampak tidak asing bagiku. Apa? Ya, hai. Tuan Obaid, kejutan yang sangat menyenangkan. Silahkan. Di mana Obaid dan Pak Ali? Aku belum melihat mereka. Mungkin mereka kembali ke kemah. Jamal, naik ke batu itu dan isi botol minuman kita sekaligus. Bisa aku minta tolong, minta bus mengantarkan teman-temanku berkeliling pulau ini? Di mana Obaid? Di mana Pak Guru Ali? Oh, badai akan datang. Hmm? Tuan Obaid meminta kedatangan kalian di sanggar lokanya. Wow, kedengarannya bagus. Ini luar biasa, teman-teman. Hei, ayo kita ke kemah Mansour. Kita tidak butuh mereka. Baiklah, kalau begitu kita pergi ke sana. Ini enak. Apa ini? Hah? Lihat sisi baiknya. Setidaknya situasinya takkan memburuk, iya kan? Halo semuanya, bagaimana kita sampai di sini? Oh, kolam yang bagus sekali. Apa ini susu kocok Bapak? Oh, Pak Guru, sekarang baik-baik saja. Tentu, Bapak merasa baik. Seperti orang baru, seolah Bapak sudah berpetualang. Semuanya sudah di sini? Tarek, Jamal, dan Jamil masih ada di sekitar sisi pulau ini, Pak Guru. Kita harus menjemput mereka. Benar begitu kan, teman-teman? Tidak. Biarkan mereka sedikit lama di sana. Selamat datang semuanya di taman baru yang indah ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang bekerja keras. Serta ucapan khusus untuk seniman lokal berbakat yang membuat patung indah ini. Telah tiba waktunya untuk saat yang dinantikan. Dengan ditampilkannya patung ini, saya nyatakan taman dibuka. Luar biasa. Kau suka? Iya, itu bagus sekali. Tapi apa itu? Hah? Itu seekor gajah yang menaiki sepeda motor, Obaid. Aku tahu itu burung. Aku hanya ingin tahu burung jenis apa. Apa itu elang? Apa itu? Maksudku, itu burung besar dengan paruh tajam dan punya kuku. Bukan, tapi yang itu. Hah? Hei! Berhenti! Cepat berhenti! Aduh, pengemudinya tidak melihat kita. Kenapa kita tak bisa lihat pengemudinya? Aduh, ya ampun. Tidak ada pengemudinya. Itu alat penggali yang jalan sendiri. Dan itu mengarah ke arah kita. Itu mengarah ke patung ibumu. Kita harus hentikan. Caranya? Kita bisa dengan kerjasama. Ayo. Aku takut dia akan bilang begitu. Mansour, apa rencanamu? Kita naiki, masuk, dan injak remnya. Seharusnya tak terlalu sulit. Aku berubah pikiran. Itu mustahil. Bagaimana kita bisa naik ke atas sana? Kita harus mencobanya. Ayo cepat. Obaid, ayo naik. Sakit. Tadi itu sakit sekali. Terima kasih, Obaid. Tanpa dirimu, kita tidak akan bisa naik ke atas ini. Pastinya. Kau paling cocok dijadikan tangga. Hah? Jadikan tangga? Ayolah. Oke, ayo kita hentikan alat ini. Tapi bagaimana kita melakukannya? Kita terlalu muda untuk menjalankan mesin berat. Ini situasi darurat, Obaid. Injak remnya. Remnya tidak berfungsi. Kita harus mencobanya. Kalau begitu coba lagi. Oh, gawat. Kenapa tidak berhenti? Remnya rusak. Tidak ada setirnya juga. Bagaimana kita bisa membuat alat ini belok? Mungkin tekan tombol yang ini. Sekarang kita tidak bisa melihat arah. Kembalikan seperti sebelumnya. Syukurlah mereka menyelamatkan patungmu. Siapa yang akan menyelamatkannya? Panggil polisi. Ini situasi darurat. Nyaris saja. Hampir saja. Oke, aku rasa aku mengerti cara mengemudikan ini. Masing-masing pegang tuasnya. Tuasmu untuk belok kanan. Dan tuasmu membuat kita belok kiri. Aku akan perbaiki remnya. Ayo cepat-cepat. Cepat. Kita harus mengemudikannya. Bersiap, Salim. Baiklah, ayo kita belok sekarang. Salim, semat, semat. Aku melihatnya, aku melihatnya. Bagus sekali, Salim. Kecelakaan dihindari. Terima kasih. Mansour, bagaimana perbaikan remnya? Aku rasa aku memperbaiki. Tidak. Teman-teman, kenapa kita semakin cepat? Karena ini. Hah? Jadi maksudmu, kita tidak bisa menghentikan alat ini sekarang? Kita harus terus berusaha untuk mengemudikannya di sekitar taman, sampai bensinnya habis. Untuk saat ini, setidaknya kita bisa mengemudikan alat ini. Kenapa kau lakukan itu, Obaid? Kau bilang kemudikan. Aku bilang begitu, tapi aku tidak memintamu melakukannya. Aku hanya menjelaskan saja. Tapi aku hanya dengar kau bilang kemudikan. Jadi aku lakukan. Teman-teman. Bagus sekali. Kau mengemudikannya agar tetap di dalam taman, Obaid. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak punya banyak pilihan. Lihat, sekarang polisi sedang mengejar kita. Terus bergerak lurus lagi kita mencari tahu bagaimana caranya kita sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Nano, bisa tolong sampaikan skema alat penggali ini? Baiklah, Mansour. Bagaimana cara mematikan mesinnya? Ketiga kabel ini harus dicabut. Bagaimana kita melakukannya? Jadi seseorang harus keluar dulu, lalu melakukannya. Oke, aku rasa aku harus keluar dan melakukannya. Hah? Tapi kau tidak boleh keluar dari kendaraan yang bergerak. Tapi harus kulakukan jika kita mau menghentikan kendaraan ini, Obaid. Benar, semoga berhasil. Gimana Mansour? Kita harus menolongnya. Aku tak percaya aku melakukan ini. Terima kasih Salim, kau menyelamatkan aku. Sekarang kita hentikan alat ini. Mansour, kau harus mencabut kabel hijaunya duluan. Bagus, kabel yang kuning. Ya. Bagus sekali Mansour. Sekarang warna yang merah. Ayo cabut, cabut. Aku tidak bisa mencabutnya. Mansour, apapun yang sedang kau lakukan, ayo bergegaslah. Mansour, bergegaslah. Kita terlalu muda untuk mati. Tolong cepatlah. Ayo cepat-cepat. Ayo. Hey. Wow, yay, yahoo! Bagus sekali anak-anak, kalian hebat, kalian jadi penyelamat, kalian berhasil. Sekarang alat penggali ini lebih mudah untuk dikemudikan. Coba kalian lihat cara aku mengemudikannya. Obaid. Maaf ya, teman-teman.